Antusiasme masyarakat Kabupaten Pati begitu terlihat sejak Sabtu pagi dalam menyambut hari jadi Kabupaten Pati yang ke-693. Masing-masing orang mengayuh sepedanya mengiringi penghargaan Adipura Buana. Menduduki peringkat pertama dengan predikat kota kecil terbersih se-Indonesia, Kabupaten Pati kembali menorehkan sejarah penting dengan meraih penghargaan Adipura yang ke-10 kalinya. Sebelum pembukaan gembita hari ulang tahun Kabupaten Pati yang ke-693, Bupati Haryanto menuturkan, dengan bertambahnya usia, masyarakat Pati sambut gayung membangun komitmen bersama Pemkab Pati dalam memajukan Kabupaten Pati. Kebetulan pada pagi hari ini, dalam peringatan hari jadi, kita sekaligus juga merayakan baru-baru saja Kabupaten Pati telah memperoleh penghargaan Adipura Buana yang telah 10 kali kita mendapatkan Adipura. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-693 pada hari Sabtu yang tidak dihadiri Wakil Bupati Budiono ini tidak hanya berhenti begitu saja. Sabtu malam di Pasar Unggulan Kabupaten Pati dibuka Pati Expo yang juga turut mengundang produk unggulan di berbagai penjuru Provinsi Jawa Tengah. Oksanuraja, Simbang 5 TV melaporkan.